Permukiman warga di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Senin sore terendam banjir. Sebagian warga memilih bertahan di dalam rumah, sementara warga lainnya memilih mengungsi. Senin petang, warga Cipinang Melayu mulai mengungsi ke tenda pengungsian dengan kondisi ala kadarnya. Warga mengaku sudah terbiasa mengungsi bila Kali Sunter meluap. Yang berbeda, kondisi pandemi saat ini membuat mereka khawatir saat tinggal di pengungsian. Kalau sekarang katanya nambah airnya. Ketinggiannya berapa senti, Bu? Nggak tahu udah sekarang. Nambah aja katanya. Nggak tahu, itu ya yang baru datang sama ibu, dari bawah. Ibu, di sini sama siapa ya, Bu? Keluarga, semuanya, sama anak, sama tetangga. Apa aja sih, Bu, yang dibutuhkan, Bu, tinggal di sini, Bu? Kalau ketinggian ini paling selimut ya. Kita kan nggak nyiapin, paling bawa baju anak doang, berapa setel. Sama keluarga, sama ibu, sama bapak, sama anak, sama anak. Ayahnya masih di rumah, jaga-jaga. Yang dibutuhin ya seperti biasa ya, makanan paling. Bu, dalam kondisi corona saat ini, Bu, khawatir nggak sih, Bu, tinggal di rumah? Ya, saya lupa bawa masker, makanya lagi panik begini, nggak bawa masker, saya sama anak saya yang ketinggalan. 6 warga kemudian dievakuasi oleh petugas damkar. Jembatan penghubung antara RW 03 dengan RW 04 juga sempat terputus akibat derasnya arus air. Untuk mengurangi debit air yang merendam permukiman, petugas pemadam kebakaran mengerahkan 6 unit pompa air. Air yang disedot kemudian dibuang ke aliran Kalimalang yang berdekatan dengan lokasi banjir. Sudah tidak ada yang mau evakuasi, ya. Kita lakukan penyedotan, ya. Penyedotan untuk mempercepat surut air, ya. Surut air ini kita kerahkan sebanyak 6 unit. Masing-masing mobil ini kurang lebih per menitnya itu dia bisa mengeluarkan 1.600 liter per menit. Untuk yang dikerahkan berapa banyak? Kita kerahkan sebanyak 6 unit. Banjir yang merendam permukiman sebelumnya mencapai hampir 2 meter. Disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Sunter yang mendapat kiriman air dari hulu. Menurut Pemprov DKI Jakarta, ada 3 ancaman musim hujan di ibu kota. Banjir akibat luapan air dipertemukan 13 aliran sungai di selatan Jakarta. Hujan ekstrim di dalam kota serta banjir rob di utara Jakarta. Ketika bulan Februari kemarin, ketika terjadi hujan melampaui kapasitas daya tampung kita, lalu terjadi otomatis genangan dan banjir, maka target untuk bisa mengeringkan itu bisa tercapai. Kenapa? Karena semua sumber daya dikerahkan. Ketika sebuah kawasan tergenang, biasanya bisa sampai 3-4 hari. BMKG memperkirakan pada awal Desember mendatang, curah hujan di ibu kota akan meningkat hingga 100% akibat badai La Nina. Tim Liputan CNN Indonesia.